Pak, Bapak Ibu, dengan seluruhnya pangapun saya itu. Saya sebenarnya mau menikmati supaya saya dapat keberkahan dari Allah. Tapi insya Allah saya sudah datang, saya ini di perjalanan pun akan terdengar apa yang diucapkan oleh Allah. Amin. Kita harus menyatu, kita bukan lain ya. Tapi berarti kita ini menyatu demi Al-Quran, insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah, hidup di dunia dan di akhirat kita bersama-sama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Bupati yang sudah kersarawuh ke sini ke rumah Quran Husnul Khotimah. Mudah-mudahan contoh kepemimpinan beliau bisa kita tiru sebagai pemimpin yang cinta rakyat, yang kesal menindai, merawui acara-acara seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Bapak Bupati Demak ini insya Allah terus berjaya dunia wal akhirat. Iya, masih ada yang memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu, kayaknya Pak udah capek. Monggo Pak, Bapak Camat, Bapak dari Kepala KUA, sumonggo, nggak kita belum hadiahnya kok, boleh kok ngasih pertanyaan, ngasih hadiah, monggo. Kalau nggak ada, ini ada dua pertanyaan lagi dari saya. Oh, masih ada, subhanallah, monggo Pak, monggo. Oh, Pak Naim. Tapi jangan nikahkan saya ya Pak, saya sudah menikah. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. Apa minta siapa? Nomor 4 aja ya. Nomor 4 sudah, 3 sudah. Udah deh. Terserah Bapak aja deh. Oh, nomor 1. Oh, nggih. Oh, nomor 1. Juara. Oh, saya yang nusang juara nomor 2 Pak. Nomor 2. Pilih mana Pak? Nomor 1, nomor 1 dulu. Nomor 1 sudah sampai alfajar apa belum ya Pak? Kalau juz 3, oh iya 32, 34 Pak. 2, 34 yang sudah disimak juz 30. Oke. Nomor berapa Pak? Nomor 3. Nomor 3, Barakallah nomor 3. Nomor 3 sudah. Nomor 4, memang 3 itu Pak yang sudah disimak 1 juz, yang lain masuk brutal berat dulu kok Pak. Iya. Monggo Ibu. Monggo. Ada hadiahnya enggak, Pak? Saya enggak bisa. Oh iya, enggak apa-apa. Hadiahnya doa katanya, Pak. Iya, iya. Iya, doakan ya, Pak. Iya. Ini Bapak Kepala KUA, Bapak Ali namanya Ibu-ibu. Nomor 1 Bu Udin. Belum disimak berani tampil? Iya, minta hadiahnya sampai Udin. Coba Ibu. Ada. Monggo. Silakan. Cukup ya. Nggih, matur suwun sanget, Pak Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtarahu faqadara. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Tulang. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqah. Fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Walada. Cukup, barakallah.
Pak Udin ya Bu, yang jelas hadiahnya nanti surga, amin Allahumma amin, mudah-mudahan ibu-ibu menjadi bidah dari surga, barakallah kepada Bu Udin. Yang terakhir kami serahkan kepada Ustadz Waro selaku koordinator Kiroati cabang Demak Kota Wali, semoga Ustadz Waro dapat dong. Bu Eko kasih semua ya, yang besar Bu, yang besar ada kiroatinya ya. Ya enggak, udah. Nanti kalau mau protes hidupnya sama saya aja ya. Bu Udin, Bu Eko, halo. Kepada Ustadz Waros dari Korcap Demak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari pengurus Korcap Kiroati Kabupaten Demak bisa hadir, walaupun kami sahur dengan pamputan agak terlambat tadi, tapi teman saya tadi sudah ada yang datang katanya. Sampun mawon Pak Anies, sampun datang. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ini sendiri khatami kiroati apa nih? Ibu-ibu sedaya nih guys. Jalur dibutuhin apa Bu? Gorep, tajwid, nopo. Gorep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditunjuk rumian nopo keri nunjuke. Tuhan. Tujuh jari mawon. Apa yang dinamakan sakta dan sebutkan contoh-contohnya. Nomor berapa dulu? Yang nomor ini grup ya. Nah Bu Toko ini yang belum. Monggo Bu. Mek lagi ada Bu Fazit. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sumbi Lukiro. Sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Contoh, wangi wajah koyima terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15. Mimmar kotina hada terdapat di surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. Masih wonten napa mboten? Masih. Waqilaman rok terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 37 juz 27. Ayat 27 juz 29. Terus. Kalapal ron terdapat di surat 83 Al-Mutawifin ayat 14 juz 30. Betul. Betul. Oke, monggo. Terus. Masuk di hadiah. Ya, kasih hadiah Bu Iko. Sekarang tajwid. Sebutkan huruf Al-Syamsiah dan beri contohnya. Nomor satu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Al-Syamsiah ialah Tak, tak, dadal, roza, sin, shin, shod, dot, tok, yok, lam, nun. Contohnya Asyamsi. Sohe. Alhamdulillah. Betul lagi. Sekarang napa male? Satu lagi ya Tad. Anak-anak sudah pada melihat saya Pak. Oh, gantian. Itu tetap masih kelas ibu-ibu Tad. Tapi satu lagi. Dia. Oh, dia.
doa berpakaian. Ya, siapa tujuh jari langsung? Jari nomor, iya, sambil lo. Itu Bapung. Nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Agustina. Alamat Ivorika Dorka nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa ahlu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa ahlu. Artinya sakit duten. Depo di parangnya artinya buatan wana apa. Sabun betul bu. Alhamdulillah. Cekap nih waktunya ya. Deh alhamdulillah. Walaupun sampun ibu-ibu, tapi semangat belajarnya masih tinggi. Ampun bosen untuk belajar Al-Quran, tapi yang paling penting malah mangke dipraktekke ya sehari-hari dideres Al-Quran pun, dideres, dipun praktekakan doa-doa harian itu, doa bangun tidur sampai tidur kembali dipraktekke. Insya Allah berkah manfaat suci dunia wal akhirah. Mekaten yang sakit kalau sampai akan yang tak apa temu setiap kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai ibu, disilakan untuk ke belakang. Anak-anak maju, kita lanjutkan imtihan tahfidz juz 30 kelas anak-anak dari rumah Quran Husnul Khotimah. Ya, mic-nya dipegang sama Mbak Nada, kemudian Mbak Kurnia ya. Membaca surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dabu bi'a
وعدوكم فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Untuk anak-anak semuanya, anak-anak, iya, pertanyaan pertama langsung tunjuk jari, tapi nanti minta hadiahnya sama orang tua ya, ya, iya, ternyata jawab anak saya sendiri pak ya ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiramim bararam. Qutilal insanu ma akfara. Iya, betul toh anak sendiri yang paling cepat ngajungnya. Ya enggak apa-apa, tapi jangan salah ya nanti ibu malu. Enggak apa-apa deh, semangat, ayo. Iya. Berdiri, kenalkan. Perkenalkan nama saya Vela. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiramim bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min mutfatin khalaqahu faqaddarah. Summa sabila yasarah. Summa amatahu faqaddarah. Summa idza syaa anjam. Summa idza syaa mata apa? Mata apa? Mata jais. Ayo, ulang lagi coba. Summa idza syaa ansyarah. Ansyarah mat wajib. Yo. Summa idza syaa ansarah. Sya. Summa idza syaa ansarah. Kallalamma yaqdi ma amarah. Panjang. Kallalamma yaqdi ma amarah. Cukup. Ya, nanti minta aja sama bapaknya aja ya, saya enggak bawa apa-apa. Lagi? Sebelum saya serahkan kepada audien, kami kasih pertanyaan kembali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Siapa dulu? Tara, ayo. Mic-nya, Mbak, mic-nya. Mbak Tara kelas berapa? Ya, langsung. Bentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Fi sa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lawiyah. فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. Ya, cukup, karena waktunya cepat. Ini langsung saya aja, langsung tunjuk jari yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, Mbak Kurnia, begini, lanjut aja. Nama saya Nia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha? Rafa'a samkaha fa sawwaaha wa aghsha laylaha wa akhraja duhaaha wal ardu ba'da dzalika dahaaha. Iya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshirhum bi'adzabin alimin illa alladhina amanu wa 'amilussalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tunggu pertanyaannya. Lanjutkan surat yang saya baca diulang dari yang Bu Guru baca, dan itu surat apa? Ya, siapa? Diulang, yang saya baca diulang kemudian dilanjutkan surat apa? Kalau udah saya tunjuk. Ya, Nurul Fatimah. Yuk, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshirhum bi'adzabin alimin illa alladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun. Enggak ada fanya. Ini loh. Illalladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Lanjut. Fama yukad. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Apa anak-anak, surat apa? Habis ini surat apa? Al-Insyiqaq. Dilanjutkan surat? Ya, dilanjut. Bingung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa apa sa ya, nak? Sa. Itu beringis. Ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai dhatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wasyahidin wa mashhud. Utila ashabul ukhud. An-nari dhatil waqud. Idhum alaiha ku'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Cukup. Ya, mungkin orang tuanya mau ngasih hadiah, monggo. Yang terakhir ini saya serahkan kepada audiens, monggo. Ini yang terakhir. Satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu, monggo. Sudah, kalau sudah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Ya, Iva, lebih dulu. Dilanjut aja, nak. Ini, ya. Nama saya Iva. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat thamud bitaqwaha. Idzin ba'atha athqaha. Cukup. Ya, hadiahnya Bu Iko. Dan untuk anak-anak Taufiq, kan persilakan ke belakang. Dilanjut imtihan Fathur Rahman.
Mundur anak-anak, yuk ganti. Kami perkenalkan Bapak Ibu, apa itu Fathur Rahman? Fathur Rahman adalah kitab yang dimana semua orang bisa mencari surat dan ayat Al-Quran walaupun tidak hafal Al-Quran. Kuncinya ada di situ. Kami perkenalkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 7. Ini alhamdulillah 7 dari peserta Fathur Rahman, 5 diantaranya adalah Hafizah 30 juz dari mahasiswa Unisula, 4, 3 dari mahasiswa Unisula, yang nomor 7 dari mahasiswa kedokteran Undip Semarang, yang nomor 6 yang tadi terbaik dari SMA, ya, SMA 2 Semarang. Ternyata mbak-mbak yang Hafizah masih belajar lagi. Ketika kami uji untuk penilaian terbaik adalah yang hafalannya paling sedikit. 7 jari mbak yang hafalannya paling sedikit. Hana Pratiwi, 7 jari mbak, gak apa-apa. Motivasi, mudah-mudahan nanti banyak-banyak. Kemudian dilanjut nomor 7, yaitu dari mahasiswa kedokteran Universitas Diponegoro. Ini anak binaan saya yang mencapai 7 juz. Tepuk tangan ya, Bapak Ibu. Ya, saat ini sudah menjadi asisten dosen di kedokteran Undip Semarang. Mudah-mudahan semuanya belajarnya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Langsung saja. Siap, cepat, surat, ayat. Cara mencarinya yang tepat, enggak boleh melamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 1 2 3 4 4 setengah 5 5 seperempat 5 setengah 6 7 ayo saya iya Nurhana Pratiwi mic Mbak Nova kasihkan ya surat apa Mbak Ana surat Ali Imran ayat 103 iya jadi tidak salah ya Pak kalau dia adalah peserta imtihan Fathur Rahman terbaik Bismillahirrahmanirrahim Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin mithli Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin mithliha aw mithliha Ma nansakh iya Fitri Amalia Surat Al-Baqarah ayat 100 Ya yang dia siapa ini? Kok hilang lagi? Saking terkesannya Masya Allah Bu Iko ayo yang itu yang gede ya yang gede-gede dulu Fathur Rahman iya 1 2 lagi 3 Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah tubu ilallahi taubatan نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا sekali lagi dah 1 2 3 4 5 Hafidzatul Hasanah salah satu pengantin baru dari peserta Fathur Rahman tepuk tangan buat pengantin baru yang sudah sarjana di wisuda dan Hafidzah 30 juz kami persilakan At-Tahrim ayat 8 iya barakallah terakhir kami serahkan kepada audien barangkali mau ngasih pertanyaan apa aja yang ada dalam Al-Quran semoga ada kalau udah saya tambah Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min
arafu. Satu, iya Umi Masyroka, bersaing sama Hana Pratiwi. Ayo mic-nya di bawah. Terdapat di surat Al-Hujurat ayat 13. Iya, terakhir ini satu lagi. Yang kecil. Udah mau habis gak apa-apa ya. Ayo Bu Dokter, ayo gimana semangatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ya Dina Munawwara. Surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, carinya di mana tadi, Mbak? Hah? Birro, kata kunci birro, ya. Satu lagi ya, masih belum dapat tadi ya, siapa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bisabri wa tawasaw bil marhamah. Coba nomor 7 ini, saya khususkan nomor 7. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bisabri wa tawasaw bil marhamah. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bisabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Sudah ketemu Mbak Nova? Iya. Satu ini memang Mbak Nova lagi sakit tipes ini ya. Jadi memang apa? Diusahakan untuk bisa mengikuti imtihan Fathur Rahman. Biasanya sangat cepat sekali, tapi karena kondisi baru grup. Sudah ketemu Mbak Nova? Ayo, satu, dua, tiga. Mbak Nova dulu. Mbak Nova dulu. Sudah ketemu Mbak Nova? Iya. Yeah. Mic-nya Mbak, Mbak Dina, mic-nya tolong. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 9 per 4, 9 setengah. Ya, apa Mbak Nova? Mic-nya di bawah Mbak. Ya. Ya, suratnya apa? Surat? Al-Balad. Iya. Iya, barakallah. Dan terakhir. Mbak Nova, Mbak Is nanti sama saya ya, sama Bu Nima sendiri ya. Dipersilakan Rebana maju, kamu mundur dulu.